Halo semua, jumpa lagi dengan Pak Guru Bahasa Indonesia. Di channel ini kita akan belajar tentang berbagai macam materi Bahasa Indonesia. Terus dukung channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita simak bersama-sama materi pembelajaran berikut ini. Halo Sobat Pak Guru Bahasa Indonesia semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada video kali ini kita akan jalan-jalan sambil mengobrol santai. Pada obrolan santai kali ini kita akan membahas tentang 5 fakta unik Bahasa Indonesia yang mungkin Sobat semuanya baru menyadari atau baru mengetahuinya. Tahukah kalian, bahasa Indonesia menjadi salah satu bahasa yang dipergunakan dan dipelajari oleh banyak negara di dunia. Pada Juli 2021, tercatat sudah ada 30 negara, 76 lembaga, dan 7.683 orang yang mempelajari bahasa Indonesia. Bahkan, Vietnam juga menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi kedua di negaranya untuk meningkatkan studi bahasa Indonesia dan menjaga hubungan bilateral dengan Indonesia. Nah, berikut fakta-fakta menarik tentang bahasa Indonesia yang telah dirangkum dari laman Instagram Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kemendikbudristek. Yang pertama, bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa paling banyak digunakan. Bahasa Indonesia berada di urutan ke-9 bahasa yang paling banyak digunakan di dunia. Faktanya, bahasa Indonesia dipelajari di 56 negara. Wikipedia berbahasa Indonesia berada di peringkat ketiga se-Asia dan ke-26 di dunia. WordPress berbahasa Indonesia juga berada di peringkat ketiga setelah bahasa Inggris dan bahasa Spanyol. Fakta yang kedua, bahasa resmi di Vietnam. Bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi kedua di Vietnam sejak tahun 2007 dan menjadi bahasa yang wajib dipelajari oleh tentara Kamboja. Fakta unik yang ketiga adalah penutur dengan lidah paling fleksibel. Hal ini dikarenakan pengguna bahasa Indonesia merupakan penutur dengan lidah paling fleksibel dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lainnya. Fakta keempat, diperdengarkan di luar angkasa. Mungkin sahabat semua ada yang belum mengetahui ataupun belum pernah mendengar bahwa bahasa Indonesia pernah diperdengarkan di luar angkasa melalui rekaman piringan hitam satelit Voyager NASA pada tahun 1977. Fakta unik yang kelima dan yang mungkin baru kita sadari semua bahwa bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka. Bahasa Indonesia memiliki keunikan ejaan angka, yaitu setiap angka, bukan bilangan, yang mempunyai huruf awal yang sama akan berjumlah 10 apabila ditambahkan. Misalnya, angka 1 dan 9 yang sama-sama berhuruf depan S bila dijumlahkan menjadi 10. Begitu juga dengan angka 4 dan 6 yang berhuruf depan E bila dijumlahkan juga 10.
Nah, bagaimana teman-teman? Pasti kalian juga baru menyadari hal unik tersebut. Seperti halnya 3 dan 7 yang sama-sama berhuruf depan T. Bila dijumlahkan juga memiliki hasil 10. Nah, itulah tadi 5 fakta menarik tentang bahasa Indonesia. Sudah barang tentu kita sebagai warga negara Indonesia harus bangga terhadap bahasa yang kita miliki. Bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Baiklah teman-teman semua, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga setelah menyaksikan video ini, kita semakin bangga terhadap bahasa yang kita miliki, yaitu bahasa Indonesia. Dan semoga bahasa Indonesia semakin banyak dipelajari oleh negara-negara lain yang ada di dunia ini. Dan mungkin suatu saat nanti bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa internasional. Sampai ketemu pada video pembelajaran selanjutnya. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe.